Bagi kamu pengguna IUD, pernah nggak sih merasa kesal karena aflek terus-menerus? Pastinya pernah dong. Jadinya kan kamu nggak bisa sholat, beribadah, atau tidak bisa berhubungan dengan suami. Kadang-kadang memang nggak enak ya. Tapi itu adalah efek samping penggunaan IUD, yaitu aflek terus-menerus. Karena adanya pergesekan antara IUD dengan dinding rahim, ini yang menyebabkan terjadinya spotting, bercak, atau perdarahan. Sayangnya tidak boleh ya, tidak disarankan untuk berhubungan dengan suami pada saat kamu terjadi flek, karena dapat menyebabkan infeksi atau perdarahan yang semakin banyak. Jadi ditahan dulu ya. Untuk lebih lengkapnya, ayo baca artikel di bawah ini.